Tes tes tes, halo guys, kembali lagi bersama gua Biru. Dan kali ini kita akan melihat gameplay dari hero Akai. Dan kita lihat di timnya Akai ada hero Cecilian, Rafaela, Warman dan juga ada Masya. Sementara di tim musuh ada hero Penny, ada Patrick, Tiki, Uranus dan juga ada si Kafir. Siapa? Julianto. Dan di sini Patricknya top 85 Jawa Tengah ya. Dan ini hero paling OP dilepas guys Akai. Oke, jungler udah pasti sih ya, auto win sih timnya ya guys ya, lihat aja kalau nggak percaya. Dan kita langsung sama masuki ke dalam gamenya. Dari sini kita lihat, oh hero update si Akainya udah dapat satu poin kill, mati sini. Ih gila, damage skill duanya sakit banget ya. Kita lihat Akainya mengejar. Oh nggak bisa dikecilin. Nah di sini putar-putaran, damage berputarnya sakit ya Akai. Wow, mati si Akai di victory. Oh, gue pikir junglernya jadi yang bener yang ada panik. Mabuk gue cok. Ya dan di sini Patricknya mencari bundi-bundi gold. Memanfaatkan diginya yang ditumbangkan. Dan btw akhirnya udah jadi curse helmet ya. Curse helmet udah jadi guys. Mau ini akhirnya kalau udah jadi curse helmet, modal ultimate bisa ngekill sih tempel musuh. Ultimate jepit si Patrick langsung mati tuh Patrick. Dan oke di sini kita lihat, wah tiretri guys panik lawan deck. Wah baru kena kayak gitu kena mental. Buat turtle juga cepat nih hero, haram banget cuma apa gitu damage-nya, lihat itu terlalu cepat cuma. Retri dapat, kalau ada yang mau kontes tinggal diputer jauhin. Retri dapat, gampang banget nih hero mainnya. Ya kita lihat di sini bak biru udah habis. Dan next item dari Akai dia mau bikin Sky Guardian Helmet ya guys, tumin banget bikin Sky, jarang-jarang. Oh gua pikir nggak mati anjir. Wah mati, wah anjir sempet ngebling. Oh musuhnya pakai hero yang udah jarang di pick. Hero yang dibilang udah nggak laku sekarang yaitu Uranus. Damage yang ngeri banget Akai. Ger macam hilang. Ih nggak kena aku, tinggal one hit guys namanya. Dan di sini Akainya mencoba mengamankan blue buff. Ternyata kuliah ibu. Ya kita lihat guys. Oh purple. Ya bu. Nah wah ini giginya menghilang langsung sih. Nah, bakalan bisa selamat ya kan. Kira apa sih aku. Ayo bu. Makasih bu. Makan guys, makan. Ya kita lihat di sini diputar-putar, Julianya diputar-putar, palanya puyeng langsung menghilang dari lane. Enak ya. Ya Akai di sini benar lagi akan menjadikan curse helmet miliknya. Wah curse helmet Sky Guardian helmet anjir, otak gue ngebling akhir-akhir ini.
ngebling kan, ngebleng. Lemek banget sih Uranus sekarang guys. Gak bisa nanti lemek lama-lama ya. Gak kayak dulu. Dan kita lihat, wah ini Julianto-nya sok-sokan anjir. Padahal gak bisa pakai. Eh lumayan nih. Oh ya di sini buffnya didapetin sama si Akai. Ada damage anjir. Oke jungler keras sakit. Wah salah muter. Untung gak kehit satu lagi. Tapi tetap mati kayaknya. Skill satu. Oke bagus banget. Aduh salah lari anjir. Salah lari. Ya perlindungan datang. Coverannya bagus banget skill 2. Wih gila. Wah asik banget ngeliatnya cok. Ini nih medik tinggi. Saling covernya bagus banget. Bisa gak mati loh. Teman-temannya langsung pada datang. Nah, lihat di sini angkanya dapat mega kill siapa tadi putar. Wah mati gak ya anjir jauh banget susah sekarang kalau udah nggak masuk putarannya. Kayak SP lane gue masih bisa make enggak ya? Kayaknya enggak bisa. Paling gue ngandelin otakku enggak ada make. Dan next item dari si Akai dia akan bikin langsung apa namanya? Sky Guardian Hand. Bodoh banget aku. Nanti gue ras. Tapi bedor agak lama ya guys Akai. Nggak kayak Karina apa si Balmon. Tapi tidak cepat sih. Tidak nggak kena rusuh. Ya udah ditempatkan dengan mudah. Musuhnya nggak ada yang berani kontes. Ya kita lihat di sini. Jordan lewat arah mid lane. Dan harusnya ini akan menjadi end game langsung ya. Berbarengan dengan lure yang masuk. Wah Akai, Akai Fanny-nya mau ngebuff. Tapi nggak bisa. Petri mati. Maksa demi buff merah. Tukar nyawa demi buff merah. Ngapain masanya ultimate ya? Anjir Akai-nya cuma zoning pada takut tuh. Padahal udah nggak punya ultimate. Di sini adik gue sudah berhasil diamankan oleh seorang Akai ya guys ya. Wah 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 rata malah timnya Akai enggak ding. Cuman mati dua. Di sini masanya mencoba ngapus turret dengan cara yang tinggal satu. Asik banget cuma suaranya. Di end sama si Manwan kah? Oh nggak bisa guys ada minion. Dan bagus banget Fanny-nya bisa main ternyata ya. One hit. Ada energi kalau udah mati dong. Wah. Wah gak bisa ya kan. Healingnya terasa si siapa namanya itu. Si Rafaela. Gue baru main ML gak berapa hari main ML. Tapi udah lupa namanya mana. Nama-namanya aku. Otak gue sekarang lupa. Penaner saya berubah. Masuk hilang. Dan kalau lihat kondisi kayak gini sih menurut gue udah dipastikan timnya Akai yang bakalan menangin game ini ya guys ya. Dari segi itu rasanya udah kelihatan lah kalau timnya Akai ini bakalan auto win. Dan juga beda goalnya jauh banget. Jadi persentase menangnya semakin tinggi guys. Dan oke guys itu sekian dari gue. Jika kalian menyukai video ini jangan lupa klik like, comment dan juga subscribe. Dan jangan lupa bagikan video ini ke teman-teman kalian. Gue Biru ngucapin terima kasih dan sampai jumpa. Bye bye.